1.100.000 aja untuk enggak cak ijo tronton kayak gini, Bos. Wah, murah, Bos. Penampakannya, Bos, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, dan selalu dikasih rezeki yang banyak. Kali ini Demta Usma berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk yang bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah, kali ini Demta Usma mau review di kios Karim lantai dasar gedung lama. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, untuk kiosnya di sini lantai dasar gedung lama. Nah, ini bosnya nih. Selamat sore, Bosku. Sore, Bos. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah, sehat. Yang penting jaga kesehatan ya, Bosku, ya. Selalu jaga kesehatan ya. Iya. Kesehatan itu kunci utama itu kesuksesan. Amin, amin. Nah, ini untuk hari ini kabar-kabarnya gimana nih? Hari ini yang ready, Bosku, ya. Yang ready ada Cak Ijo yang body big. Body big. Body big yang gacoran ya. Gacoran. Terus semua jenis jalak ready juga. Semua jenis jalak ready juga. Ya, terutama murereng APBN, Bos, ready lagi. Murereng APBN. Ya. Lalu ready di sini. Ready ya. Sama bewanakan ya. Bewanakan. Nah, ya. Untuk di sini buka jam berapa, Bos? Buka jam 5, Bos. Jam 5 pagi sudah buka. Buka. Tutup jam 5. Tutup jam sore. 5 sore. Ya. Nah, untuk COD bisa nggak, Bos? COD bisa, Bos. Jabodetabek kita bisa COD. Jabodetabek bisa COD. Ya, kalau Pulau Jawa, Sumatera transfer dulu baru dikirim. Transfer dulu baru kirim ya. Telepon ya. Dulu ya, Bos ya, kalau telepon dulu. Telepon dulu ngelihat ya. Burungnya, kondisi burungnya. Oke, cocok transfer barang dikirim. Kirim. Oke, Bos. Tukar tambah juga bisa ya? Tukar tambah bisa, Bos. Bisa. Wah, nih mantep nih. Yang tukar tambah yang bosen-bosen nih. Iya. Di sini bisa, Bos, bisa. Ya? Bisa. Nah, gimana tuh kalau tukar tambah katanya? Pokoknya burungnya mulus ya kan, nambahnya intinya nambahnya cocok. Nambahnya walaupun cocok. Burungnya ada minusnya, kalau nambahnya cocok bisa. Bisa. Oke, Bos, kita langsung aja nih. Oke. Nah, ini jalak surennya masih lolohan ya, Mas ya? Masih lolohan, Bosku. Masih lolohan, stoknya banyak banget. Dua kandang. Untuk harganya berapa, Bos? 270 aja, Bos. 270.000 aja ya. Pokoknya burung sehat-sehat ya. Ini lagi dikasih makan. Oke, di sini ready juga ya untuk jalak putih mandirinya. Stoknya banyak juga nih. Udah mandiri, bentar lagi ya udah gacor, udah bunyi nih. Untuk harganya berapa nih? Harga 350.000 aja untuk jalak putih mandirinya ya, stoknya banyak ya, tinggal pilih-pilih aja ya. Nah, geser ke sini nih. Ini ada jalak putih gacoran ini ya, stoknya banyak juga ya untuk jalak putih gacorannya. Nah, untuk jalak putih gacoran berapa nih? 500.000 aja untuk jalak putih gacorannya, stoknya juga banyak juga nih. Oke, di sini ready juga ya untuk jalak suren gacorannya. Tinggal sedikit untuk yang gacoran nih ya. Untuk harganya di sini cukup 450.000 aja. Masih bisa nego ya. Untuk jalak putih, jalak anakan, stok luber, mama ya, jalak suren. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk parkit ostranya. Kalau ostranya tinggal dua. Enggak, ada tiga pasang. Tiga pasang ya. Ini kita promo betul ya. Yang promo? Promo. Promo. Biasanya 1.200.000. Hmm. Kita turunin aja 1.100.000. 1.100.000 saja. Iya. Sepasang. Pasang. Wah, lagi promo mantap nih. Dewasa lagi ya. Ya cukup yang ini ya, Bos ya. Cukup yang ini. Iya. Yang pasang ini. Ini yang sepasang. Kita belinya murah. Oh, ya karena kalau belinya murah, jualnya murah lagi.
kalau dari sononya mahal ya mau nggak mau. Nah ini yang spesial lagi bosku. Nah ini yang spesial gimana nih? Ah, ini udah beli pelanting. Oh ini udah jinak. Kalau yang jinak ini berapa bos? 650.000 aja udah jinak kayak gini bos. Wah mantep. Nggak gigit ya? Jadi tinggal pasang rantai aja kalau buat itu ya. Satu ekor doang. Jantan ya. Udah beli rantai. Tinggal pasang rantai aja ya. Cukup 650.000 aja ya. Oh ya kan. Oke, kita sholat dulu. Apa nih? Kacer betina buat siapa nih kayaknya bapaknya nih. Dewasa soalnya. Udah dewasa ya, warna abu-abu. Udah ngepur bos ya? Semi bos. Semi ya. Nah untuk nih bapaknya dari mana nih? Dari Rambutan. Kampung Rambutan. Mantap. Bungkus bos. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk kenari lopernya ya. Ini lopernya masih paut apa udah lumayan gede nih? Usianya berapa bulan nih? 3 bulanan ya. Untuk harganya di sini cukup 140.000 aja ya. Bisa nego bos? Ya nego 10.000. Oh, masih bisa nego. Nego bensin. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk pelatuk ulamnya ya. Pelatuk. 30 ekor ya. Stoknya jantan-jantan. Untuk harganya berapa nih? Kita biasanya 100 kita kasih 80 aja ya. Lagi dipromoin aja kok banyak lagi dipromo nih. Biasanya 100.000 ini dipromoin aja jadi 80.000 aja. Kita lanjut di sini ready juga untuk pelatuk bawangnya itu yang jantan yang gede-gede ya, pelatuk bawang ya. Yang gede-gede ini pelatuk bawang nih. Ini jantan-jantan. Untuk harganya berapa nih? Iya. 175.000 yang jantan. Yang betina 150. Nah, kalau yang ini nih, pelatuk apa ini? Pelatuk beras. Pelatuk beras yang ini ya. Untuk pelatuk beras berapa? 70.000 ya untuk pelatuk berasnya. Buat masteran-masteran yang pecinta burung masterannya ya. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk cigun anak nih. Stoknya tinggal 4 ekor ya. Yang cigun anak. Untuk harganya berapa nih? Nah, bos. Cigun anak. 70.000 aja ya untuk cigun anaknya ya. Nah, kita geser di sini ada trucukan sama kutilang nih. Untuk trucukan berapa nih? Trucuk 60.000, kutilangnya 50.000. Trucuknya tinggal 3 ekor, kutilang tinggal 1 ekor. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ready juga ya untuk cuca ijo body trontonnya. Ini gacoran ya. Gacoran bosku. Gacoran ya. Tonton nih enggak turunin biar jelas. Turunin supaya gedenya kayak tronton. Gedenya pakai ring. Ya. Untuk harganya berapa nih? 1.100.000. 400. 1.100.000 aja untuk enggak cak ijo tronton kayak gini, bos. Ya. Wah, murah, bos. Nampakannya bos ya. Nah, oke bos, di sini ready juga untuk bionya. Oh, bio anakan. Stoknya tinggal 4 ekor ya. Oh, udah agak gede-gedean ya. Bionya. Untuk harganya berapa, bos? 1.700.000 aja untuk bio anakannya. Siap-siap buat sapam depan pintu, bos. Halo, halo. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Dilatih, bos. Pak bos, ada tamu. Latihnya gitu, bos. Kalau buat sapam. Oke, kita lanjut di sini ready juga ya untuk curug-curugannya ini curugan Jawa Timuran ya, bos ya. Jawa Timur. Nah, untuk harganya berapa nih? 25.000 aja untuk curug-curugannya ya. Ini curugan Jawa Timuran. Ini bodinya gede-gede ya untuk curugan Jawa Timuran. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk jalak rio-rionya ya. Ini untuk kondisinya sudah ngepur semua.
stok masih lumayan banyak untuk jalak Rio Rio. Untuk harganya di sini cukup 120.000 aja untuk jalak Rio Rionya. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk jalak kebonnya ya. Nah, untuk kondisinya udah ngepur semua, burung sehat-sehat ya. Untuk harganya 60.000 aja ya untuk jalak kebonnya. Ini jalak kebo dewasa ya, bukan masih muda. Dewasa, udah pada rajin. Nah, oke, kita lanjut di sini ready juga untuk kacer udah kawinannya ya, bos ya, udah kawinan. Siap masuk kandang aja, tinggal masuk ya. Ini sepasang jantan betina udah jodohan ya. Untuk harganya berapa nih? 1 juta. 1 juta sepasang. Mantap nih, bodinya gede-gede. Nah, oke. Kita lanjut di sini ready juga untuk boxe jambul pasangan ya. Ini ada sepasang tuh ya. Udah jodoh nih, bos ya? Udah jodoh. Udah ngepur semua, tinggal masuk kandang ternak. Untuk harganya berapa nih? 1.100.000 aja. Mulus semua. Oke, kita lanjut ke sini ya, ke kotak-kotak sini. Di sini ada Murai Medan APBN ya, ring APBN. Ini ada sertifikatnya kalau ring APBN-nya, bodinya super. Yang ring double. Oh, ini ring double. APBN ring double ya, bos ya. Kalau APBN ringnya double. Untuk harganya berapa nih? 1.800.000 aja. Kalau yang ini? APBN. Oh, stoknya banyak. Ringnya double kalau APBN ya. Kalau ini ring yang satu, yang biasa. Oh, yang biasa berapa? Ternakan juga. Ternakan super tapi ya. Untuk harganya berapa? Cukup 1,6. 1.600.000 aja ya. Body super. Di sini ada SRDC bos. Untuk SRDC gimana bos? SRDC ori Bali ya bos. Ori Bali. Berapa nih? 150 ya. Udah rawatan. Udah jantan. Jantan bos. Jantan ya. Ada 4 ekor mana bos? Oh di bawah. Nah di sini bawah bos. Tinggal pilih aja. Nah ini ada teledakan gunung ori Jawa. Untuk harganya berapa nih? Harganya yang bondol itu 550.000 aja ya untuk yang bondol ya, ori Jawa. Udah terpantau bunyi bos. Untuk makannya masih semipur ya? Semipur. Nah di atas ini ada samyong nih bos. Samyong ijo nih harga berapa bos? Samyong 550 ya. Samyong mudanya masih hijau. Nah kita geser ke sini, ada cuca hijau. Ini bahan atau gimana nih? Bahan rawatan, bodinya lumayan gede, mulus. Untuk harganya berapa nih? 650.000 aja. Udah mulus kayak gini 650. Buset, mantap pokoknya. Ini penampakannya bos ya. 650.000 aja. Burung sudah rawatan. Damat, tenang ya. Oke, kita lanjut. Di sini ready juga untuk pentet bahannya. Nih, Jawa Timuran ya bos ya. Stoknya banyak nih. Untuk harganya berapa nih? 80.000 aja ya untuk pentet Jawa Timuran. Ini kondisinya masih bahan ya, masih makan serangga, untuk stoknya masih banyak. Ada yang jadi bos. Nah di sini yang jadinya ya. Oh yang jadi stok banyak ya. Kalau yang jadi ini di harga berapa nih? Kalau yang jadi 250. 250.000 ya. Oh, jadi ini agak ini ya. Udah pur total. Oh, di sini di atas ini. Ini yang udah jadi-jadi. Di atas ini dipisahin ya.
250 ribuan. Cina kos, tinggal mikirin aja nih, setting lagi. Oke, kita lanjut. Di sini ready juga untuk anis merah MH-nya. Stoknya lagi banyak juga untuk anis merah MH ya. Kondisi masih bahan ya. Makannya masih campur ya, Bos ya. Untuk harganya di sini cukup 350.000 aja untuk anis merah MH-nya ya, muda hutan. Nah, kita ke atas sini ready juga untuk anis kembangnya. Gimana nih anis kembangnya nih? MH juga. MH ya. Udah mau ngepur, udah makan pur tapi belum total ya. Untuk harganya berapa nih? 400.000 aja ya. Jaminan jantan ya. Anis kembangnya jaminan jantan. Stoknya banyak. Nah, tadi saya ngelihat ada anis macan ini ya. Nah, ini anis macan Emma juga. Udah pur. Untuk anis macan yang ngepur ini harga berapa, Bos? 250.000 aja, kondisinya sudah makan pur, sudah pur total buat anis macannya. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk kepudang. Untuk kepudang emas atau kepudang Bali, kepudang Sumbawa sama ya, Bos ya? Sama aja. Burungnya kayak gini. Burungnya gede, wah, mengkilap warnanya. Terus makannya juga buah-buahan, serangga juga mau. Untuk harganya berapa nih? 250.000 aja untuk kepudang emasnya. Nah, di sini ready juga untuk kacer yang sudah jadinya ya. Ini sampai tempatnya ditaruh-taruh sini. Ini sudah ngepur, sudah gacor lah pokoknya. Ada 10 ekor untuk stoknya di atas-atas sini, Bos ya. Tuh, di atas-atas sini. Untuk harganya berapa nih? Harganya 550.000 aja untuk kacer gacorannya. Murah, Bos. Oke, kita lanjut di sini juga ada Pokse Hong Kong atau Poho ya. Jantan sudah rajin. Udah joget-joget, Bos. Belum. Joget-joget belum. Udah bunyi rajin aja ya. Kalau joget-joget kayak Inul, wah mantep Poho ya. Untuk harganya berapa nih? 2.500.000 aja ya. Jantan sudah rajin bunyi. Nah, oke, kita ke atas sini ada Murai. Yang ini apa? Yang MH. MH. Muda hutan, udah ngepur? Dapur. Udah rajin? Belum, kalau rajin belum. Tapi sudah bunyi. Sudah bunyi. Untuk harganya berapa? Harganya 2.000. 2 juta ya untuk Murai MH pur sudah bunyi harian. Kita geser sini. Sini? Ini ternak. Ternakan Murai Medan. Sudah jadi ini. Udah jadi. Untuk harganya? Harganya 2,5. 2,5 ya untuk Murai Medan yang sudah gacorannya. Nah, kalau ini APBN ya? APBN. Sama ya harganya ya. Ini muda hutan. Ini muda hutan. Untuk muda hutan berapa nih? Pur total itu. Pur total. Harganya? Harganya sama 2,5. 2,5 ya. Murai MH berarti ya. MH itu hutan, bukan ternak. MH muda hutan ya, udah pur total. Murai bloroknya, Bos, mantap. Udah kenceng nih kalau bunyi. Ya rajin ya, dijual murah aja untuk murai bloroknya, cukup 3.500.000 aja. Cepat-cepat dia dapat ya, Bos ya, burung sudah rajin. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk Cible kristal pasangan ini ya. Untuk pasangan berapa nih? 750.000 sepasang ya. Sepasang. Nah, kalau yang ininya yang udah gacorannya satuannya jantan berapa?
itu 5,5. 550.000 ya untuk ciblek kristal yang sudah jadi atau gacoran ya teman-teman. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk parkit warnanya. Untuk stoknya banyak ya untuk parkit warna. Untuk harganya di sini cukup 50.000, sepasang 100.000 aja. Oke bos, kita di sini ready juga untuk robinya Bung si legendaris ya. Ini udah gacoran bos, robinya bos, udah gacor. Gacoran tapi betina bos. Oh betina, betina gacoran. Nah untuk harganya gimana bos? 1 juta aja bos. 1 juta aja ya untuk yang betina gacorannya. Kalau buat ternak ya nyari langsung aja bos ya, di sini ready. Nah oke teman-teman ya, sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Bos, makasih bos. Oke bos, makasih banyak ya. Untuk Donita, semoga makin sukses selalu bosku. Amin bos. Oke, ya. Wassalam.